guys. Wuhuu, nyeng-nyeng. Eh, kenapa nih? Jangan lupa subscribe ya guys. Aduh, jetpack aku kenapa nih? 1, 2, 3. Assalamualaikum. Hai teman-teman, sekarang Naila bakal bermain lagi game Roblox yang bernama game Survive the Killer. Oke, sekarang kita langsung aja mulai ya guys. Jadi tadi itu udah mulai gitu gamenya, tapi killernya itu tuh mati ya guys. Maksudnya kayak reset karakter gitu juga, aku nggak tahu ya guys sih itu maksudnya gimana. Jadi di sini itu kita langsung aja. Jadi di sini ada, oh di sini kita bisa mengambil kode gitu guys tuh. Jadi ada enter kode tuh. Tapi aku nggak tahu ya guys kodenya itu tuh apa. Jadi ya udahlah ya kan. Oke. Okay. Untuk sementara di sini aku pelajari dulu guys gimana cara ngerunduk, ngerunduk. Oh, kalau aku mau apa? Mau ngerunduk guys harus pencet L2 ya. Oke, ngerti. Nih, jadi untuk loncat aku pencet A untuk merunduk pencet ini ya. Tuh. Nih ya guys, lihat ya. Oke, 1 2 3. Tunggu. Aku ya Allah, kok bisa loh. Bentar, di sini bisa lama-lama enggak? Enggak bisa ya. Rasanya biasa waktu itu loh. Bentar. Aku mau makan. Ya itu juga sih. Oke, kita langsung aja lanjut. Oh ya guys, BTW astagfirullah. Oke, selecting killer. Semoga aja aku jadi killer ya guys ya. Enggak, yang jadi killer adalah Uksu. Oke. Oke, Siren Head. Oke, kita langsung aja mulai ya guys ya. Sekarang kita bakal cari tempat persembunyi yang aman. Nah, di sini tuh kalau nggak salah namanya dari Walk Asylum ya guys. Kalau nggak salah ya namanya ya. Kalau nggak salah ya, jadi kalau saya salah jangan tuduh saya karena saya tidak berdosa ya. Ya kita tunggu aja, barangkali the killernya muncul dekat sini ya guys. Oke, nah oke kita di sini dekat sini nggak ada the killer kan? Takutnya kayak ada gitu loh. Oke, nggak ada. Jadi kita langsung aja lanjut. Oh ya, di sini juga ada barang, jadi kita bisa juga ambil. Oke. Duh, udah jalan dekat situ lagi. Duh, gimana nih guys? Aku kayak geregetan gitu loh. Oke, dekat sini ya guys. Kita langsung aja mulai. Oh ya, sebelum itu kita ambil ini dulu. Terus kita help nih orangnya. Nah, oke. Terus di sini ada barang, jadi kita ambil aja langsung. Terus, aduh, ada yang help me lagi. The killernya pasti dekat sini deh. Ya nggak sih? Biasanya kalau ada orang help me itu, the killernya dekat situ. Lupa nunduknya di mana. Nah, oke, kita ada healing orang banyak ya guys. Sekarang nih yang aku mau tahu the killer itu lagi di mana ya guys. Oke, itu yang tinggal kita butuh ya guys. Oke. Dekat sini. Astagfirullah guys. No, aku mati. Mati. Aku butuh help me. Kawan, tolong saya butuh. Nah, terima kasih. Oke, jadi kita udah di heal sama orang yang baik ya guys ya. Jadi terima kasih ya, arigato. Ah, astagfirullah, siren head, akabur. Nah, aku kena lagi. Tolong Lucky Kubi. Aku di heal. Nah, darahku tinggal sekarat guys, tinggal satu. Ya Allah, sedih banget. Darahku tinggal satu. Bayangin, ya udahlah guys, aku sembunyi di sini aja guys. Sama aku ya, menurut aku ya ini tempat persembunyian yang cukup paling aman. Sama aku doang sih. Aku mau cari barang-barang lainnya lah. Rasanya ya guys di dekat sini tuh, nah ada barang di dekat sini. Nah, X. Oke guys, jadi dekat sini ada di killernya. Jadi langsung aja kita sembunyi ya. Oke. Cuman ada the killer depan situ. Nah, kayak gitu. Nah, udah. Dari heal ya guys. Sekarang kita langsung aja lanjut. Jadi di sini aku. Oke, enggak ada the killer. The killernya ngeliat aku. Padahal itu tipis banget ya guys. Tipis banget. Ih, bikin nangis.
apa-apa, aku nggak buat apa-apa. Aku nggak ada salah, ada killer. Kita buka chat dulu ya guys. Aduh, jangan kelihatan dong, Nay. Ti, kelihatan nongol. Oke, jadi di sini kita langsung aja pencet select ya. Ya, select, select. Oke, aku mau. Bisa digeser-geser. Oke, guys, jadi ini waktunya tinggal dikit banget ya kan tuh. Terus ini bisa, bisa dibuka-buka. Turun. Keren. Terus ini juga bisa pencet ini. Gitu. Oke, aku jadi lumayan ngerti ya. Tapi kalau pencet select itu lagi jadi lebih susah. Ini banyak banget ya guys orangnya tuh. Banyak banget yang mati. Walaupun cuma 3 tapi sama aku tuh banyak banget. Ini guys, akun aku ini lucu banget. Nih lihat ya. Gak bisa dilihat sih. Gak bisa dilihat. Yaudah nanti aja ya guys kita lihatnya. Kita tunggu. Kalian dekat sini tapi gak apa-apa. It's okay. Oke, santai aja ya guys, kita santai-santai orangnya. Nah, oke, sekarang karena udah bisa keluar, jadi kita langsung aja ke sini. Aku mau tunggu killernya dan sudah. Kaget banget guys, parah. Aku kaget. Oke, jadi aku mau select buat the killernya. Aku mau pakai karakter aku sendiri aja. Nah, oke, udah. Ya Allah, aku lupa ganti lagi selectnya. Nah. Oke, ya guys, aku juga mau kasih tahu kalian udah ujian semester 2 enggak kalau aku belum. Ya Allah, tiba-tiba tinggi gitu loh. Oke, jadi yang keluar adalah aku. Jadi aku yang ini. Tuh, aku yang ini ya guys. Tahu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi di sini kita disuruh milih mapnya. Tapi sebelum itu kita iseng-isengan ya kan. Ini lucu banget karakternya. Halo, nama kamu siapa? Kamu pendek banget deh. Aku juga mau lagi sekali-sekali ya kan karakternya sependek ini gitu. Karena aku udah jarang bikin karakter tuh kayak cute-cute gitu. Palingan cuma cute ini gitu. Gak ada lucu-lucunya, gak ada pendeknya. Kasihan. Oke, sekarang kita disuruh untuk milih map-nya atau langsung dipilih sendiri nih dari developernya. I have to go. Aku harus pergi. Ya udah enggak apa-apa. Ini si Uksuwu ya guys, si Uksuwu. Oke, aku udah enggak sabar guys. Oke, ayo dong kita mulai. Ini aku maunya itu tuh di sini aja guys, di Pepperoni Pizzeria karena aku sudah cukup pro untuk di tempat itu ya guys. Aku udah cukup pro karena aku udah hafal mapnya gitu. Bukannya sombong gitu ya guys, aku emang udah hafal. Oke, sekarang kita langsung aja select yang killer ya. Kok gak aku sih? Aku tuh mau jadi killer. Jadi di killer adalah Thailand 64. Gak tahu guys, gak kelihatan tulisannya. Nah, oke, kita langsung aja mulai ya guys. Jadi di sini itu ada barang, jadi kita langsung aja ambil. Ini kok nggak bisa? Dekat sini. Nah, itu kayaknya bakal dibuka nanti ya guys, bakal bisa dibuka juga nanti di dalam kota. Dalam nanti kalau udah ya gitulah ya guys, nanti aku liatin aja kayak nanti kayak tadi. Oke, dekilannya jadi dekat sana, jadi kita aman mungkin ya guys. Ini mungkin saja kita aman di sini. Astagfirullah, lupanya enggak. Itu ada orang, jadi orangnya tuh enggak mau dimangsa. Astagfirullah, ada yang nyungsek guys. Wah, kasihan banget. Nih guys, semuanya aku membawa hadiah buat kalian. Aku membawa para dekiler-dekiler kepada kalian. Aku baik, bukan? Tuh kan harus berterima kasih kepada aku. Iya. Gak baik sih, jahe. Iya, ada yang help me, sebenernya aku mau tolong. Oke, udah ditolong sama orang. Kenal lagi orang. Masalahnya di situ. Oke, udah ke healing. Aku nggak tahu aku mau kemana. Di sini. Kok aku Radia cantik was defeat. Radia cantik. Radiasi yang cantik ya. Jangan GR mulu.
Oke, kita masih aman-aman ya guys. Kita santai-santai wae. Easy peasy lemon squeezy. Oke, jadi intinya karakter kita yang ada di sini ya nih. Nama karakterku kalau ini kalau enggak salah ya guys, ntar start ya kalau enggak salah ya. Iya. Nama karakterku apa ya? Enggak tahu lah guys. Pokoknya nama akun aku itu Naila MSLab Avatar ya. Iya. Kayaknya ada orang yang mau ditolong. Aku mau tolong bentar. Oke. Astagfirullah. Oke, astagfirullah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Berikanlah aku kesabaran untuk melawan penjahat. Oh ya, kita muter-muter dulu, guys. Jadi, kan dekilannya di situ. Nah, kita bakal help me yang ada di situ kan mati. Aku telat gitu guys, helpnya seharusnya tuh kasih waktu banyak gitu ya kan, biar aku tuh bisa juga bantu dia gitu loh. Oke, dekat situ ada The Killer, jadi tapi aku belum bisa tolong ya guys, karena dekat situ juga ada The Killer, di situ ada merah-merah, jadi kita coba ngecek di bagian sini dulu. Astagfirullahaladzim. Ah, udah mati guys, gak sempat lagi. Bukan juga kalian kalau palingan juga kalau kita ke sana kita bakal mati juga kok. Iya sih, iya gak sih? Iya ya. Oke, jadi kita tunggu aja bareng si Sark ya. Ini namanya si Sark terus guys. Papele. Oke, jadi kita sedang menunggu ya guys, kapan The Killer-nya cari kita. Di sini tinggal berapa orang sih? Tinggal apa ya? 5 orang lagi ya guys. 2 orang baru West Devon. Di bawah kita ya guys, di dekat sinilah intinya ya kan. Aku mau help me, cuman darahnya tinggal dikit. Terus juga kalau kita help me nanti juga. Aduh, kabur. Oke, kabur. Astagfirullah. Mama. Kayaknya tempat aku ini enggak aman semua deh. Dari tadi tuh dikejar-kejar The Killer mulu. Aduh, istirahat. Kok aku merinding, ya kan? Kok aku merinding. Emang bisa menunggu. Oke, kita langsung aja pergi dari sini. Cepetan, buka pintunya. Cepetan, dekilannya mau. Akhirnya guys, kita menang. Oke, ya selamat. Ya, aku gak punya duit. Udahlah, gak apa-apa. Ya, duitku sisa dikit gitu loh. Udahlah, kita sell aja ya guys. Mungkin ya, kita sell aja ya. Cuman 3, astagfirullah. Cuman 3 guys. Cuman 3 guys, ya ampun. Sedih banget jadi orang aku. Kita kunci pintu kita dulu ya guys. Oke. Round over. Nah, kita langsung aja lanjut ke round berikutnya. Oke, jadi aku kalau gak salah yang ini ya. Ini jilbab aku itu hitam. Oke, kita lanjut. Jadi kita disuruh ngapain nih. Semoga aja aku jadi The Killer ya guys, karena aku tuh pengen banget gitu ya kan. Ya semoga aja di paparoni 3 lagi ya guys. Aku tuh kayak suka gitu di map yang itu, karena aku lebih pro gitu loh di situ ya kan. Hap, semoga aja ya guys. Oke, semoga aja aku menang. Duitku udah 400 ya. Oke. Jadi rencananya aku mau beli weapons guys, cuman aku masih bingung beli weapons tuh yang mana. Ntar kita tambah dulu weapons nak, bukan duit. Aku tuh rencananya tuh, aduh ini gak bisa ke bawah gitu. Ah, udahlah guys. Udahlah guys, ini gak bisa. Kelak. Nah. Oke, aku mau pergi ke night school aja ya kan. Ya guys ya, karena aku udah lama juga gak pilih ke sekolah ya. Ya lumayan lah ya kan. Nah, night school akhirnya. Semoga aku jadi dikelar guys. Guys, doain dong. Itu. Kok malah black mamba king 55. Oh,
Black Mambakin 555 ya? Iya gak sih? Aku lupa guys. Sorry. Yes, akhirnya kita di sekolah. Aku udah lama banget gak main di sekolah ini guys. Aku tuh seringnya tuh kayak... Yeah, the killernya mati sendiri. Dia left the game ya guys gitu. Kayak ngerti ya? Yeay, seru banget Randy kali ini menang. Ini kok gak bisa di sell? Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, buka pintu, udah siap. Oke, sekarang kita langsung aja lanjut. Jadi di sini kita pilih-pilih dekiler lagi ya. Semoga aja kayak di tempat yang jarang gitulah ya guys. Yang aku jarang mainin itu sih di mana ya? Di mungkin di Night School doang ya guys yang aku jarang mainin. Ya itu jarang muncul di pemilihan gitu loh. Yang sering itu tuh sih Pepperoni Pizza. Terus apa ya dia? Scary Neighbors. Apa? Pokoknya kayak di perumahan gitu loh guys. Cap, cip, cup, kumbang, kucup. Aduh ini kita delete aja guys. Semoga aja kayak ada di Night School. Ya gak ada Skate Zone aja guys. Skate Zone aja. Karena aku lumayan suka juga di tempat Skate Zone ini. Karena Skate Zone ini tempat baru ya guys. Kayak pokoknya neomade gitu loh. Jadi aku lebih suka ini. Yes, di Skate Zone. Nah, semoga aku. Aku, guys. Wegel yang jadi itu tipis banget loh. Oh, anak yang sok-sok imut tadi, guys. Oke. Semoga aja kita menang ya. Ini kalau dari bentuk-bentuknya kayaknya dia pro deh. Semoga aja enggak. Semoga engkau tidak pro ya, nak. Amin. Doa-doa yang tidak baik buat kawan. Ya kan the killer guys, buat apa kita doa yang bilang menang? Gak ada gunanya. Ayam. Sorry. Ay, kok aku jatuh. Bisa. Aku kira gak bisa ya Allah. Kita diam di sini aja ya guys, daripada kita ngurusin anak-anak itu. Mereka pada nyungsek itu. Ada yang mati. Siapa itu yang mati? Bukan aku kan? Iya, bukan aku. Aku cepat kali mati. Oke guys, jadi langsung ke intinya aja. Kalau ada orang kita langsung aja lari ya. Maksudnya kalau ada orang, kalau ada the killer, kalau ada orang mah ngapain lari? Aduh, kaget guys. Oh, ternyata the killernya mati. The killernya nge-left ya guys. Buka pintu, tutup pintu. Nah, oke, kita langsung aja lanjut ke dua ronde lagi ya guys, dua ronde lagi. Masa seru banget. Sudah habis. Oke, dua ronde lagi. Halo, apa kabar? Kita coba trade dia ya guys. Nih, kekirim nih. Ayo, kamu mau nge-trade apa? Oke, ntar ya aku select dulu. Aku mau nge-trade kamu boleh dapat Dr. The Fuse ini. Tapi kamu harus kasih aku yang lebih bagus. Kayak... apa ya, yang paling aku suka itu the killernya itu tuh yang mana ya guys? Enggak, CNR aku udah punya. Yang paling aku suka itu the killernya mungkin ini cuman mungkin doang ya. The killer yang paling aku suka itu nggak jadi lah guys, aku nggak jadi ngetrek masalahnya. Ya gitu aja, ini kita delete aja ya guys. Masalahnya dia tuh nggak jadi ya udah. Dimana? Yaudah, Pepperoni Pizza dia aja guys. Itu juga aku lumayan lah ya kan. Yellow Mars, yellow ini kan di Pepperoni Pizza, yeay, di Willow Mars, yeay. Oke, di kenapa aku suka di Willow Mars? Karena tempat itu tuh tempat favorit aku ya guys. Oke, aduh please lah, kadang-kadang aku lah Fana underscore Fana X Fanax, Fana underscore Fanax. Matanya hitam, gigi matanya merah, giginya kuning. Siapa kah itu? Orang yang jarang apa? Oh ya di sini ada pohon, bisa kan sembunyi di sini? Gak ada waktu, dekilannya udah mau muncul. Kok aku malah nge-lag, guys? Nih dapat kado dari siapa nih? Happy birthday. Oke. Kira-kira aku kemana ya? Tutur. Oke, jadi di sini pintu keluar. Jadi kita nggak boleh dekat-dekat sama pintu keluar. Jadi kita harus dekat sama pintu keluarnya biar ya aman aja lah gitu, guys. Ngerti aja ya, guys. Nyangkut. Dia pakai controller nih, nyungsek nih, guys. Nyungsek tuh. Oke, udah 5.
Astagfirullah, Allah Akbar, Allah Akbar. Alari. Ih, banyak banget guys yang kena help. Itu the killer laju banget. Guys, please, aku geregetan. Ini the killernya kenceng banget, kayak gue banget gitu. Ya Allah, oke, kita coba lewat sini dulu ya guys. Semoga aja. Nah, kasih tahu ya guys kalau aku ada di sini. Oke. Udah aman kah? Oke, udah aman ya guys. Sekarang kita langsung aja healing orang. Oke, aku ingin membantu orang, cuman di situ ada killer. Tolong. Ya Allah, cepet healing. Nah, akhirnya orangnya dapat healing. Nah, aku kan baik. Aduh, ada lagi. Oke. Jadi intinya aku yang mengalihkan hati. Ada gunanya juga, Nay. Aduh, tolong aku dong. Woi, tolong. Nah, thank you, terima kasih. Thank you. Kalau ketemu di sini tuh kayak makin gelap gitu loh. Kayak gelap. Ya, gelap lah. Susah kali aku jelasinnya. Aku gak ada barang lain sih. Biasanya kan ada item-item gitu loh. Yang di sini. Nih, ini kan ada item nih guys, dia harus dapat 10 maksimalnya. Aku tuh lagi mau nemuin agak 3 lagi gitu loh. Jadi ya di mana ya? Perasa, oh iya dekat sini, bentar lagi kita bakal keluar nih guys, 2 menit lagi. Aduh, orang itu lagi. Kenapa sih orangnya itu mati-mati terus? Orangnya anuan terus apa nih? Ada killer di dekat sini, lari, ada wibu nggak minat kejar lu. Enak sih guys nonton anime ya kan, apalagi Naruto Uzumaki. Seru. Apalagi Conan, keren tuh. Wih, mantap tuh. Oke, lanjut. Jadi kita di sini cari pintu keluarnya tadi guys. Aku lupa di mana pintu keluarnya. Guys, ya Allah, astagfirullah. Kalau nggak salah dekat sekitar sini ya. Kalau nggak salah. Please, di ronde-ronde setiap hari itu aku menang terus. Rasanya ya guys, rasanya tuh dekat sini. Alhamdulillah akhirnya ketemu guys. Udah aku itu ingat dekat ujung-ujung sini gitu kan. Ya udah kita tinggal tunggu. Tinggal 3 orang lagi ya guys yang harus dia tewaskan. Ih seram. Takut. Aku masih mau hidup. Oke, sedikit lagi kita harus cepat masuk. Aku mau nyungsek dulu, guys. Yeay, masuk. Akhirnya kita menang. Guys. Betul sih, aku mau buka dulu. Aku mau pilih yang ini. Dapat DRD Vius. Oke, lumayan lah ya guys. Ini pedangnya pedang mawar ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ini open. Ini berapa? Aduh, 450. Lala, kita langsung aja sell ya. Ini cara misalnya harus pakai selip. Nah nih. Oke, ada yang kejual. Oke guys, jadi mungkin segitu aja videonya ya. Semoga aja kalian suka sama video aku kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you in next video. Thanks for watching, bye.